Halo guys, balik lagi sama gue Dean Smith Guy di channel paling perdagangan, paling panas, dan paling juicy se-Indonesia. Nah, kali ini gue pingin masak sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena keluarga gue lagi di sini guys. Nah, yang spesial, nih, gue udah punya Wagyu Olive Fat A5 Dry Age 30 hari. Nah, ini katanya keluarga gue belum pernah makan Wagyu A5. Nah, nanti gue pingin lihat ekspresi mereka ketika makan ini bakal seru banget. Dan gue udah punya dua daging lainnya. Mereka akan nebak nih, antara ini sama A5. Mereka bisa tebak nih ya, mana yang A5 atau enggak. Ini bakal seru. Yuk, langsung kita eksekusi aja. Pertama, silakan. Ambil nih di sini. Aku mau ngapa bang? Lu diam, tangan lu gitu aja. Aku disuapin. Tangannya ya. Tan. Yang baik dong. Genggam. Oh, ini garpu. Oh iya itu. Pertama nih. Steak pertama, jangan dibuka. Oh iya. Oh, lama nih nggak makan makannya. Aku nggak tahu mulutnya. Silakan. Steak pertama. Steak pertama, silakan dimakan. Langsung coba ya? Yes. Diingat, ini videographer yang ada di videoin. Pelakunya nih, si Verano. Kita kasih dia steak yang pertama. Gede nih. Makan loh. Juicy banget ya? Diingat, yes. Oke. Oke ya? Oke. Oke? Oke. Oke. Steak kedua. Containable banget. Kedua ya? Yang kedua. Ayo, A. Kedua ya? Ya. Steak kedua. Dua. Tangannya. Oh, tangannya. Nah, dia suap. Tadi suapin dong. Udah GR ya. Grogi. Rasanya agak sama. Nggak ada mainnya. Agak. Steak kedua. Oke. Okay. Cuman yang tadi lebih funky. Wow. Lebih funky guys ya. Steak terakhir, tiga. Nih. Ini tiga ya. Iya, mana? Ya, nih. Iya. Ya. Steak terakhir ya, tiga. Oke. Oke. Oke, oke. Silakan buka mata dan sebutkan steak yang paling mahal nomor berapa? Wagyu A5 yang paling mahal yang nomor berapa? Nomor 2. Kalau menurut aku rasanya tuh yang paling apa ya? Istilahnya. Funky kali ya. 3 sih kayaknya. Wagyu A5 yang paling mahal nomor 1, 2, 3. Yang mana? Nomor 1. 1. Nomor 1 ya? Gak usah ditunjuk, 1, 2, 3. Yang 3. 3? Yang pertama nih, juicy banget. Kayaknya yang pertama. Gua 2 sih. Yang paling murah? Kayaknya terakhir deh. Yang terakhir paling murah? Yang ketiga? Iya. Nomor 3. Steak paling murah? Yang 2. Yang 2? 1 mana? 1. Kalau aku nih, kalau aku. Yang paling murah itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga paling murah, oke. Yang paling murah? Gua ketiga. Yang kedua. Oke guys, ini lagi rame banget dan tadi semua keluarga gua udah nyoba. Cuman uniknya cuma satu yang benar. Dan gua sebenarnya enggak nyangka dia benar. Ini adik gua nih. Violan yang benar di sini. Wih.
Jadi tadi kamu nebak yang paling mahal itu steak nomor 3 benar karena ini Wagyu A5 olive Wagyu ya, dry age. Ini harusnya emang paling enak dan paling mahal. Cuma paling juicy. Paling juicy dan paling unik. Gue enggak tahu kenapa tadi banyak banget yang bilang steak yang ketiga tuh paling murah. Gue sebenarnya agak sakit hati juga sih. Nah, tadi kamu nyebut yang paling murah benar yang ke ketiga. Kedua. Kedua. Iya, yang kedua tuh yang paling murah, guys, karena memang dia ini Wagyu MB6. Cuman yang pertama dia ini MB9 ribeye. Oh. Oke, jadi hadiahnya siap? Dolar. Yeay, selamat dapat 100 USD. Dolar. Selamat ya buat jajan ya. Makasih, Kak. Bentar ya. Dah, sana kamu. Oke guys, jadi segitu dulu. Sekarang gue pengen makan bareng sama keluarga gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tapi yang paling penting subscribe, oke? Sampai jumpa di channel paling daging, paling juicy, dan paling panas se-Indonesia. Oke, gue Dimas, Dim Smith Guy. Thank you. Bye. Oke guys, jadi lidah orang tuh yang beda-beda. Klarifikasi. Jadi emang kita... Oke guys, jadi kalau misalkan ini ada yang bilangnya yang paling murah itu dibilang paling mahal, berarti emang lidah miskin. Gitu ya. Oke. Ingat ya guys ya, orangnya ini nih guys yang ngomong nih.